Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya geng Anggun Pamungkas Project. Ya, selamat malam ya, selamat tidur. Ya, oke, jadi kali ini saya sedang di garasi nih, geng. Saya akan melihat kondisi motor saya sekarang, akan lihat geng ya, ini ada motor dagangan GL dan 2 unit Tiger itu geng, plat R semua, GL plat A ya. Jadi untuk kali ini motor saya itu pokoknya remuk-remuk nih geng, ya. Jadi itu tadi habis jalan ya, deket geng, jalan paling ke situ lah, paling 200 meteran ya, terus ke sana tak player geng, malah klepnya itu bengkong gini melengkeng gini ya, seperti ular ya. Jadi kali ini motor saya tidak ada mesinnya nih geng, mesinnya kemana ya, ini enggak ada mesinnya nih geng, mesinnya itu di kamar ya, tadi udah tak bongkar dan ternyata klepnya bengkong, yang satu itu patah geng, yang satu bengkong, yang satu patah. Jadi udah tak bongkar di sana, nanti tak liatin ya. Ini penampakan motor saya ini, nggak ada mesinnya, pek tangkinya tak pasang. Tadi itu ceritanya tak player, malah kutak gitu guys, pek pokoknya itu klepnya ya. Ya tak lanjutin, nanti tak review apa saja yang rusak ya, semoga saja bisa diperbaiki dengan cepat supaya bisa ngonten lagi geng. Ya oke, tak lanjutin nanti ya. Oke, kembali ke pembahasan yang tadi geng. Aduh. Ya jadi ini mesin saya taruh di kamar geng, kamarnya umbrak geng, ada sepatu juga ini. Seperti juga ini mesin saya geng, aduh jangan peh ngelorin olin yang berembus geng. Ini bandul ya, yang tanya bandul, ini masih standar nih geng, standar ini, struk-strukan lah ini geng, bandul masih standar Tiger ya. 62 ya, 62,5 ya geng. Ini bandul kerkas masih standar, standar gel lah, kelihatan lah. Ini untuk kamrat masih pakai yang kupu-kupu ini geng. Ini lolos geng, standby. Masih standar juga, standar jelek. Terus ini purnya ini geng, aduh masukin dalam kardus ini. Ini apa ini geng, cukup rantai ini purnya geng, ini masih standar nih, belum oversize, masih nol geng, belum di oversize dikarenakan tadi pistonnya itu hancur geng, pistonnya jebol. Ini kopnya, kop masih tirep. Wih, atas mana geng? Ischan. Ini nempel apa priwe? Kose kan. Nih untuk templar pakai roller geng. Udah tak ganti roller ini. Ada kami tetap nih geng. Ya. Ya,
Nah, ini untuk klepnya tadi yang bengkong. Ini kop. Ya, ini geng. Wah, kayak gini nih. Kopnya bisa dilihat sendiri nih. Ini wah, hancur. Untuk klep masih standar tiger nih, geng. Ini sampai dudukan bus ini, geng. Walah, cempeh. Lenyot ya gini, geng. Aduh. Tuh, aduh. Ini parah ini, geng. Ini enggak tahu ini harus dicor atau gimana ini ya. Bentar. Kopnya ini yang parah. Knalpot yang menggunakan P2K. P2K ini geng. Ya bisa kalian lihat. Ini klepnya. Apa namanya, baru tak ganti kemarin nih geng. Nih lihat klepnya ini. Klep yang in. Tuh, anjir. Ya bengkong kayak gini nih. Ini klep yang in. Ini klep yang X, geng. Wush, peh. Ih. Parah ini, geng. Ini pistonnya. Oh, ini payung klepnya ini, geng. Bentar, bentar. Ini payung klepnya ini. Wush, angel lur, lur. Ini payung klepnya sih, geng. Ini, kan, peh. Ini yang X, ya. Untuk pistonnya bisa kalian lihat sendiri ini. Masih ada olinya, geng. Ini pistonnya, geng. Hancur lah, dan parah ya. Ini pistonnya hancur, dedel duel. Yesh. Dedel duel, geng, geng. Bentar. Mana? Ambil dulu, geng, biar mudah. Ini pistonnya dedel duel ini, geng. Cara klepnya angel. Untuk karbu saya menggunakan tiger cap. Tonton aja, geng, tiger cap ini. Ini skemnya untuk menokin saya menggunakan apa, Edo ya. Ini ada tulisannya Edo E, Edo E1 itu. Ya lumayan lah ini liftnya udah. Ini kena roller yang dulu. Gigi timing masih ori. Ini peer clap. Pistonnya ini, geng, yang total ini pistonnya ini, yes. Sampai kayak gini ya. Angel. Laduh, geng. Ini lampu PC.
Terus apa lagi? Udah kayaknya itu doang yang di dalam. Itu doang noken standar, noken edo, geng. Ya sedikit promosi saya lagi. Open PO ya, open PO yang kloter kedua, geng, untuk kaos ya, kaos atau t-shirt. Kaos lah, kaos tim klasik Wonosobo ya, bisa kalian lihat di samping sini, geng. Kaos tim klasik Wonosobo yang kloter kedua ya. Yang kloter kedua saya apa namanya, opennya itu pakai tiga warna, geng. Warna yang pertama hitam, terus biru, terus sama putih, geng. Yang mau order atau pesen bisa lewat WA di deskripsi, geng. Oke, dan apa lagi ya, yang mau motor Tiger, geng, saya masih ada 5 unit motor Tiger plat R-nya 4, plat AA Wonosobo 1, geng. Untuk GL juga ada 1 unit plat Temanggung GL Black Engine. Ya, itulah. Sambil promosi lah ya. Apalah promosi barang sendiri, geng. Terus ini posisi mesin saya udah tak masukin kamar, serangga saja di garasi, geng, biar enggak ngesek-keseki garasi. Ya lur, penerang sekali garasi lur. Ya jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk melihat kondisi mesin saya yang sekarang gini ya. Keyakinan kita bongkar, geng, speh. Dan pokoknya mengkis-mengkis aku. Ya mungkin cukup sekian dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.